Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Oke, dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial, yaitu memberitahukan ini buat sebuah informasi ya. Ini Yamaha Lexi. Kita biasanya kebanyakan orang bingung dengan letak tangki radiator. Ini untuk radiatornya. Untuk tangkinya biasanya untuk motor-motor Honda Vario dan sebagainya, ini bisa di bawah jok. Nah, kita lihat dulu. Ya, normalnya. Ini untuk buka joknya kayak gini. Langsung putar aja ke kiri. Kita buka, kita lihat dulu. Ini tidak ada untuk tangkinya ya. Tutup dulu. Untuk tangkinya nggak bisa lihat di sini, kita urutkan aja. Ternyata ini ada di bawah. Lihat ini warnanya. Ini adalah tangki radiatornya. Dan kita akan cari untuk ini pembukanya. Nah, kita gini tutup. Nah, ini pokoknya di sini kita pakai logika saja lah, pasti dari sini ya. Kita akan buka dulu, dan ini biasanya untuk aki ya, yang sebelah sana. Kita buka karetnya dulu. Ini karetnya seperti ini. Karetnya. Dan ini ada bautnya. Buatnya ini menggunakan baut plus. Kita buka dulu. Dan kita dengan cuplikan ini. Nah, ini dia ini seperti biasanya. Anda bisa lihat ini tangkinya ya. Ini kita makan logika saja. Kalau sini untuk akinya biasanya ini. Kalau di sini kan nggak ada ini akinya. Berarti di sini kita logika saja aja. Dan ini kalau beli saya kan ya sekitar 15 jutaan lebih lah ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa. Ini untuk di share ya. Oh ya, ini untuk aturannya. Anda bisa lihat. Untuk tambahan ada terserah itu ya. Mau nempelin. Oke, terima kasih telah menyimak video dari saya. Selanjutnya jangan lupa untuk share ya kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.